Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Bang Bari ya. Sehat bang? Alhamdulillah. Balik abang yang nanya sehat saya. Sehat bang? Sehat-sehat alhamdulillah. Mantap. Jadi ini Omar, newbie Datsun ya mas ya? Yoi. Katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas, balik lagi bersama 24 Jared. Nah, hari ini saya ada di apa di mana ini, Mas? Di Paris 2 ya, di Paris 2. Tetap di Paris 2 dekat rumah saya. Ini lagi di Janji Jiwa ya, Mas ya. Nah, asik. Janji Jiwa. Jadi Om Purnomo malu kalau dikunjungin akhirnya di sini. Asik. Oke. Dengan sehat, Om? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, ini apa sibuk ya Om ini sama kita, jadi ini kita ambilin pada waktu jam off-nya. Oh, yes, benar. Karyawan swasta biasa off-nya enggak di hari Minggu. Nah, itu dia biasanya. Nah, saya kenalnya waktu kopdar di tempat Om Raka ya, Om. Om Raka yang di enggak kamu jadi. Di Mujahidin ya. Nah, benar. Itu dikenalin sama Om Adi, wah suhu nah. Kita. Wih, ya, suhu tetap. Kita itu racun banget dia itu ya, Om. Setuju enggak? Setuju, suhu tetap. Nah, dikit jadi, banyak dia tuh panutan lah. Iya kan, pokoknya yang iya. Apalagi seri-seri seperti apa ya? Apa Tomika itu dia makanan dia. Oh, benar. Makanya pertama Om Adi itu Om Purnomo itu pernah ngirimin fotonya Om Adi itu koleksinya sebenarnya banyak ya di rumah dia ya. Ingat yang malam-malam Om foto saya. Oh iya. Masih berkotak-kotak dan dia bilang koleksian saya enggak ada di sini. Oke. Oke, nah oke kita back sini lagi. Oke. Om Yes. Sejak kapan nih Om? Suka Hot Wheels atau diecast? Oh, ini pertanyaan umum kayaknya nih. Iya, iya benar. Kalau diecast sebenarnya ya mulai-mulai masuk lagi tuh di 2018-an lah ya Om. Oh, 2018. 2018 okay. Masih baru. Maksudnya tuh ya suka-suka gitu ngelihat gantungan apa ya yang pertama waktu itu Alfamart ya lebih umumnya. Nah, itu pernah ada satu mobil tuh Fairlady 2000 ya yang warna biru. Oh, oke. Okay. Nah, itu tuh yang bikin oh ini kok mobil kayaknya asik ya. Cuman ujung-ujungnya enggak tahu ngapa Fairlady-nya udah enggak jadi dikoleksi. Aduh. Oh, jadi sejak itu. Jadi emang dari sendiri ya, bukan karena diracunin teman atau gimana ya? Sendiri. Justru saya malah ngeracun teman kantor. Oh, oke, okay. Mantap. Itu dia. Aduh. Keren. Jadi oke, okay, jadi pertama kali emang lihat di Alfamart gitu. Atau pertama kali ngeliat bayinya kan biasanya dari YouTube atau gimana, enggak ya? Enggak. Ya? Awalnya tuh memang dari gantungan Alfa, terus kok lama-lama suka, nah langsung mungkin udah dewasa, udah ngerti otodidak biasanya kan, ngeliat gantungan yang manis, yang bagus nih, nah. Dan awalnya sempet kemakan isu hot item, yang pada akhirnya menjerumuskan lebih dalam. Iya, nah. Oke. Jadi emang dari sendiri, terus kira-kira saya ngeliat majalah, majalah dari ya YouTube lah gitu ya, kayak enggak ya? Literasi gitu lah ya. Oh, oke. Okay. Nah, jadi terus apa? Arti pertama kali Fairlady arti? Ini kalau koreksi. Fairlady 2000 malahan. Pertama kali. Masih ada? Enggak ada. Malah enggak ada ya. Oke, okay, jadi 2018 sampai sekarang arti ya? Sampai sekarang, benar. Jadi itu kayak ya awal-awal kepincut diecast tuh ya mungkin kayak pada diecast tuh sering hunting lah ya diecaster kayak gitulah umum lah jatuhnya ya hunting biasa kalau libur hunting biasanya ya karena baru-baru kan nggak bisa tuh lihat hot item dikit tuh dikit-dikit serok ya pada akhirnya jadi pembelajaran yeah. Mulai mengurangi
yang diseruk-seruk. Iya, jadi kalau saya lihat di mejanya ini emang rata-rata Hot Wheel ya, Mini GT 1. Hot Wheel. Hot Wheel ya. Terus ada Majorette ya? Oh ya, VW Polo. Nah, ya Polo itu Majorette. Jadi ya, itu jadi kenapa suka diecast itu, karena bentuknya kah atau gimana? Atau biasa emang suka mobil terus atau gimana gitu? Kalau diecast lebih suka dari ini ya, Om. Ya apa ya, maksudnya ngelihat bentuknya sendiri atau mungkin karena anak cowok mungkin ya. Oh, iya. Nah, jadi tuh kayak ngelihat mobil-mobil miniatur-miniatur gitu tuh jadi kepincut lah, dan untungnya bisa mengendalikan diri ke hal-hal yang mungkin ya masih diecast lah, bukan mini scale ya. Kalau udah mini scale kan kadang waduh. Ya masih di diecast yang kayak gini lah. Jadi seperti itu. Jadi emang suka sih ya, dasarnya suka. Terus laki ya, emang laki itu harus punya hobi ya. Iya, benar. Jadi Om Adi pula. Om Purnomo nih, dan gara-gara itu karena emang kebawa gitu ya. Nah, Om Purnomo nih selain suka apa? Hot Wheel atau diecast tuh suka sepeda, Om Mas. Jadi dari sepeda iya, itu juga dia suka hunting ya. Kadang iya. Jadi apa ya? Biasa tuh ya itulah ya di grup ya. Biasa saling memanaskan gitu ya. Apalagi iya, apalagi waktu zaman-zamannya Honda series ya, Ba, itu Om Purnomo tuh on fire banget ya. Oh iya. IG dapat berapa IG? Dapat IG berapa? IG mungkin waktu itu 15 hari mati. Sisa di rumah mungkin 7 atau 8. Oh, masih banyak, aman. Nanti bisa calling lah kalau ada customernya. Siap, stok masih aman. Masih aman. Oke. Nah, ini kan kalau kata Om Adi ini pemula suka Datsun Om Bari dibilang itu. Ya, bahasanya Om Adi itu. Nah, kenapa Om suka Datsun? Akhirnya kenapa fokusannya ke Datsun? Sebenarnya ini enggak disengaja ya, Om. Maksudnya ya awalnya tuh ya kalau kita lihat harga Datsun sendiri kan mungkin untuk item regulernya kan udah cukup lumayan. Makanya jujur ya, Om, ketika Om Adi tuh ngomong Om tuh suka Datsun, saya tuh langsung wah, selamat ya. Nah, makanya sampai sekarang tuh belum paling punya regulernya aja ya. Itu pun punya reguler karena awalnya kan memang ya punya Datsun mungkin enggak ya. Oh, ternyata mungkin. Yoi. Kebetulan ada kawan yang satu kantor dari Pulau Jawa kan. Nah, itu enggak tahu enggak ada angin enggak ada hujan tiba-tiba nawarin Datsun, dan ternyata koleksian dia Datsun. Oke. Okay. Pindah tangan lah jadi Datsunnya. 510 ya, Om? 510. Kenapa 510, Om? Enggak wagon aja gitu. Enggak tahu tertarik 510 ya, kayaknya lebih old school lah. Oke, benar. Wagon aja mungkin malahan terakhir wagon untuk Datsun tuh cuman punya Momo merah sama hitam. Oh, oke. Okay. Itu standar ya. Standar. Yang paling mudah dicari. Iya, benar. Sampai sekarang juga mudah. Nah, itu lumayan ya. Saya kalau lihat itu Om tuh kayaknya yang di Om Fahri enggak ada deh. Enggak ada. Iya. Enggak ada. Itu boleh dijapri Om Fahri-nya itu. Kayaknya nanti saya susulin tuh yang kuning. Yang kuning dia ingat saya banget. Angkat Om Denny ya. Iya, itu yang kuning. Makanya saya bilang, wah, itu blisteran lagi. Terus ada satu lagi yang merah, ini apa? Loose kalau nggak salah saya. Merah loose. Oh, yang ya, ini. Yang merah itu nanti ada yang loose. Om Fahri ya. Iya. Jadi silakan ke Om Fahri ya. Om Fahri, saya sudah jualin Om Fahri ya. Jadi silakan ngendor saya aja ya. Asik. Oke, jadi kalau di total ada berapa, Om? Di total mungkin yang sekarang tuh 200-an item aja. Wih, 200 item aja ya. Masih nyugi kan. Maksudnya ya pernah waktu itu lebih dari itu, cuman karena udah kepikiran bisa mulai nentuin fokusan. Ya jadi yang di luar fokusan tuh dijualin gitu. Sering disold. Nah, dijual-jualin lah. Ya hitung-hitung buat beli yang fokusan lagi kan. Iya. Mulai terarah lah. Kasih. Iya, Om. Jadi tuh Komers ya. Jadi tuh Om selain kolektor, dia juga hunters ya. Tadi saya bilang dia hunters kemana waktu EG series itu dia banyak banget ya. Terus
ya itulah kalau di grup tuh saling memanaskan ya, kalau pagi-pagi udah ada yes. yang ngeluarin iya yeah. itu pada ngejapri, termasuk saya juga ngejapri, om gimana nih dia iya iya, jadi tuh ternyata tuh kalau saya ngeliat ya, kalau kata om kenal Om Hadi nggak? Om Hadi yang di Karya Baru tuh loh, kayaknya pernah nemu tapi belum inilah. Nah dia tuh kenapa sering nanya ini dapat di mana om, ternyata dia tuh bisa mengkotakkan gitu. Oh, jadi kalau misalnya di daerah Paris nih udah keluar, nah itu biasanya di sekitar daerah Paris tuh semuanya udah keluar gitu. Iya benar. Nah satu jadi, ya. ya makanya ya itu jadi apa ya, jadi kepincut juga sih maksudnya. Makanya sering saya kalau Om Purnomo tuh ngano gambar gitu, saya selalu nanya om ini ketemu di mana om? Iya. Yeah. Berarti biasanya toko-toko sekitarnya juga mulai update. Yes itu dia. Itu jawabannya ya. Nah. Makanya ya itu kayak kemarin itu kan si Nopal ngasih monster truck gitu ya yang VW. Oh iya. Wah itu saya setelah rapat saya langsung pergi om, cabut saya. Dan alhamdulillah masih ada dua di situ, yaudah saya ambil satu. Lumayan ya, padahal itu awalnya udah japri ya, kalau nemu ya. Iya makanya, makanya kalau udah ketemu om silakan apa boleh om bagi om satu aja. Ya, ternyata kemarin belum nemu, malah Om Nopal yang nemu. Iya susah banget sih, jadi kayak gitu. Oke ah. Apa nih om? Maksudnya ada nggak suka dukanya ngeleksi ini om? Kalau om nih lebih kemana sih? Lebih ke foto atau emang kolektor biasa atau bagaimana? Oh sebenarnya kalau lebih enaknya tuh biasanya ya om. Kalau aku tuh ya biasanya kan dibawa ke tempat kerja juga tuh. Jadi ya kadang kalau lagi free atau apa gitu ya sambil dielus-elusin lah mobilnya kan. Foto juga, foto kadang ya pas kalau misalnya kemana gitu, pas bawa diecast, itu juga foto. Tapi lebih enaknya sih memang ya kata orang jauh di sawang-sawang lah ya. Di sawang-sawang. Dilihat. Terus dilap-lap lagi, ditaruh ya hobinya gitu-gitu aja sih sebenarnya. Dan juga kan sebenarnya perawatannya lebih mudah kan. Iya. Yang kayak gini. Ya nggak perlu makan tempat banyak, paling cuma beli raknya, beli rumah dah. Iya. Yeah. Itu aman. Iya, yeah. Saya lihat ada diorama ya di foto ya. Yes. Ya, diorama ya. By Om Tompang ya. Sponsor yeah. sekali dah ya, Om Tompang ya Pontianak. Iya, yeah, jadi kalau misalnya di Hot Pie itu kalau udah satu keluar itu garasi, semuanya keluar tuh garasinya itu. Yeah. Oke. Okay. Om Tompang kayaknya perlu foto mukanya taruh di diorama. Tapi enggak perlu sih, udah tahu semua ya diorama bikinan Om Tompang. Iya, iya. Nah, jadi Om Purnomo. Nah. Yang paling susah dicari yang mana, Om? Yang paling susah dicari. Sebenarnya ini ya, maksudnya di luar itu. Oh. Nih. Ini kan karena awalnya kan hebohnya tuh waktu Majorette Pomade. Iya. Yeah. Nah, nggak dapet tuh Majorette Pomade, kayak beli kucing dalam karung kan, ujung-ujungnya nyari lah yang premiumnya sekalian. Oh iya langsung keluar ya premiumnya, benar-benar maksudnya benar. Ya di satu sisi kan memang ada perbedaan dari ban, terus ya kaca juga kan, kalau yang Pomade kan hitam kacanya. Oh beda ya, beda. Kayaknya Om Tommy ada deh, Om Tommy foto tuh kemarin ada nunjukin. Ini Ford ya om ya? Ford VW sorry VW. Ya itu juga apa ya, maksudnya kayak daycaster lain tuh ya itu fungsinya memoto di grup ya, memanas-manasi lah, maksudnya adrenalin tuh langsung terpacu buat beli kucing dalam karung, tapi wajib coba kan. Tapi nggak pernah dapat, beberapa kali beli nggak pernah dapat ujung-ujungnya. Oh itu emang oki-okian sih om ya, ada yang bilang beratnya beda. Terus apa lagi ya, pokoknya banyak lah seperti itu. Gambar gitu, gambar bannya beda ya, tapi sih kalau orang tahu tuh biasanya ngeliat dari kode sih sebenarnya. Kodenya beda biasanya. Ya benar. Tapi beberapa kali tuh tetap miss, meleset. Jadi ya udahlah, ujung-ujungnya daripada mencoba dapat kucing dalam karung lagi kan, dapat yang ya sekalian beli yang premiumnya aja. Mumpung kan waktu itu juga kebetulan di Facebook tuh ada yang jual murah. Nah, makanya daripada lama-lama dan ya, langsung sikat lah, lebih baik. Kalau Datsun om? Kalau Datsun ini yang di protektor nih emang udah paketan beli kemarin atau satu-satu belinya? Oh pantesan. Jadi beruntung sekali kan. Jadi ya kayaknya yang susah ketemu tuh, ntar
Oh, yang ini sih, Om. Iya, saya udah nebak itu. Uh-huh. Itu kayaknya banyak ya, Om ya. Maksudnya yang model kayak gitu tuh nggak hanya Datsun ya kayaknya. Iya nggak sih? Kan ini di seri ini kan, di seri apa? Di seri Mystery kan? Oh iya benar. Nah. Iya, karena ada RX7 juga seperti itu kayaknya. Iya, benar yang kuning. Iya kan? Kuning. Nah, benar. Dan saya tadi lihat ada Momo hitam, Om Mars. Oh, iya. Momo hitam ya. Kebetulan punya ya. Gila. Nah, ya sebenarnya pengen dilus, cuman belum jodoh ya, dapat. Itu keren banget, Om Mars. Keren-keren, factory sealed lagi. Boleh lah. Ya karena Momo ini di kotaknya aja itu tuh biasanya satu kotak itu isinya satu. Dan biasanya juga ya yang Momo merah itu, Om. Jadi biasa ya. Biasanya juga tuh yang di kotaknya itu juga belum tentu ada Momo gitu. Nah, apalagi yang si hitam ini. Tapi ini fake ya, maksudnya fakta-fakta yang saya tuh belum pernah nemu Datsun sama sekali di gantungan selain wagon. Masa sih? Iya, dan enggak tahu ngapa justru saya piaranya Datsun. Kalau saya tuh pertama kali yang makanya kalau saya ditanya sama teman-temannya, kok gantungan yang paling kau suka, maksudnya yang paling maksudnya ketika ngelihat tuh wah gitu. Nah, itu saya Momo. Momo ini. Dapat saya di Gaya, di Transmart. Dan itu benar-benar di depan. Dia jeleknya tuh cuman di cut. Kalau saya kan nggak peduli cut. Ya, langsung gas ya. Langsung gas. Ya, biasanya juga gitu. Kalau saya sih lebih udah hot item, mau cut-nya bagus atau enggak, selama suka ya sikat sih. Iya. Ya, okay. Mumpung cut-nya jelek, ya buka sekalian kan. Iya, R34 juga lumayan banyak gitu ya. R34 ya lumayan. Maksudnya, ya ada beberapa juga sih yang nemu. Kayaknya langsung lah, mungkin yang hijau ini. Iya, ini yang paling gampang lah kayaknya ya. Ini kan cuma karena dihapus ya, terus hitamnya. Iya, itu. Terus, ya. Paling. Jadi kemarin beruntung banget ya. Tapi emang sekarang kayaknya Datsunnya lagi turun ya. Yang kemarin saya nawarin Om tuh juga jatuhnya murah ya, Om ya? Iya, benar. Iya kan, Om? Itu sebenarnya murah banget kan. 9 plus, ya. Plus ini lagi. Plus apa? Plus rak lagi, Om ya? Plus rak. Terus yang bikin Miller ada Datsun hitamnya yang ini kan? Iya. Kan? Iya. Makanya kayak, selamat. Maksudnya kayak Om Bari nawarin kan sebenarnya ya terpicu juga ya, maksudnya kayak pagi-pagi Om harga segini nih untuk modal murah lah ya. Saya pertama kali mahal loh. Tinggi juga ya kali Om kemarin jelasin Om kalau dibagi 9 ya, itu jatuhnya cuma 100 berapa ya 120-an kata dia Om. Ya murah, benar juga murah gitu ya. Terus saya juga nggak dapat tuh digantungan yang nomor 71 warnanya itu, saya nggak dapat ini. Ini juga lungsuran. Lungsuran. Bersyukur. Ini ini 5 seri mobil pertama yang dapat itu sebenarnya Datsunnya yang ini. Oh, satunya nggak saya bawa sih. Terus ini. Ini IDM ya? Emang premium ya? Enggak, itu unrefered. Ban. Cakep ya, ada roll bar di dalamnya ya. Nah, makanya kalau Datsun seri-seri saya baru tahu loh kalau ada roll bar yang seri ini. Maksudnya seri-seri apa? Yang lawas-lawas untuk regulernya kayaknya roll bar semua deh, Om. Mana ya bentar. Oh, ini enggak ada. Oh ya ini. Kayak gini. Ini kan roll bar. Oh iya benar. Terus ya roll bar kayaknya cakepan yang dulu-dulu ya. Iya. Ini juga terus ada yang real riders lagi di situ. Cakep banget itu. Ini roll bar, makanya kayak kemarin. Ini ada ya roll bar, kayaknya sekarang yang roll bar mungkin kalau Datsun 510 mungkin cuma seri premium ya. Nah, iya kan? Ini yang terbaru kan? Itu yang itu ya, yang sama Porsche itu juga ya? Door slammer ya? Iya, door slammer ya. Itu pertama kali keluar, gila itu harganya. Nah sekarang coba lihat aja ya, kan? Paling 100 berapa gitu terakhir tuh kan harga gantungan ada yang kayak ya, ternyata Datsun kadang-kadang bisa turun ya. Tapi yang harga yang stabil emang Datsun R34 kalau saya lihat. Terus apa lagi ya, Civic ya kali ya.
Civic. Civic series ya yang menggetarkan dunia kemarin. Sampai kayaknya tuh begitu, siapa ya? Oh, kayaknya pertama kali lihat postingannya tuh Om Arman ya. Iya, Om Arman. Om Arman pagi-pagi udah posting si Ijo itu. Di mana ya? Di di Tarlai 2. Iya, yang jam 7. Itulah, oh pagi-pagi Om Arman udah sampai sana ya. Buset. Dan semenjak itu ya langsung keliling mungkin kayaknya rekan-rekan Decaster Pontianak ya. Iya. Nah, oke. Terus tahu EDC itu dari mana, Om? EDC Pontianak ya. Ya. Sebenarnya dari Hotpi kan. Awalnya kan di Hotpi dulu tuh. Siapa yang masukkan pertama? Oh, Om Teguh. Terus kenal sama Om Adi. Tetap awalnya tuh karena apa ya? Mobil apa waktu itu ya? Om Adi tuh ada sempat aku posting di Hotpi, aku jual, terus Om Adi yang nangkep. Nah, dari situ kenal Om Adi. Oke. Dari Om Adi lah langsung ke EDC. Yes, gitu. Jadi ada panjang banget juga pakai perjalanannya. Jadi kalau ketemu Teguh tuh dari jualan. Jualan. Jadi ya, Teguh beli punya Om. Iya, biasaan si Teguh ya. Ya, maksudnya kan beberapa barang yang tadi yang kayak tadi kan maksudnya bukan fokusan daripada ya bikin penuh kamar kan. Jadi dilepas lah. Iya, saya salut juga sih sama Om Teguh itu. Tersalutnya apa ya? Dia tuh dapat TAS tuh benar-benar dari Hunters. Oh. Kalau Om tahu, kalau dia cerita itu dari Hunters. Ini ya? Ini aku dapat nih. Cuman bayar 150 misal. Murah banget. Iya kan? Jadi emang dari Hunters emang dia itu dapatnya gitu. Iya. Ya kalau THS sih ya alhamdulillah pernah merasakan lah dapat digantungan. Ah, iya. Apa, Om? Comfort ya. Oh, comfort. Comfortable. Ah. Uh-huh. Yang api KN. Itu ya? Yang KN. Tapi oh, KN. Oke. Okay. Itu ya tetap Indomaret baru buka ya. Di Danau Sentarum. Indomaret yang sebelah kanan sebelum Pak Benceng ya. Nah, itu juga bersyukur kayaknya berkah Ramadan ya tangga. pulang apa ya? Pulang Taraweh. Taraweh ya? Pulang Taraweh, enggak tahu ngapa pengen muter ke sana. Ya padahal info mbaknya itu udah 2-3 harian tuh Mas, enggak ada yang nyenggol katanya. Ya, kok udah jalan rezeki ya. Ya lumayan. Gitu. Setidaknya pernah merasakan dapat THS di gantungan. Kok saya belum sih? Belum pernah. Saya makanya saya tuh paling sering tuh yang mendapatin Momo. Apa yang silat sedikit. Ya ini malah saya enggak pernah dapat sama sekali. Ya enggak tahu kenapa enggak pernah dapat digantungan, justru jadi fokusan. Enggak apa-apa. Sebenarnya tuh kalau Datsun itu ada 2 orang sih, sama Om sama sebenarnya sama Randa. Albert itu, kalau Albert tuh lebih ke wagon dia. Oke. Jadi lebih ke wagon, cuman dia sibuk banget mau diajakin kolaps juga. Apa sibuk lah pokoknya gitu dah. Belum sempat ya. Belum sempat ya. Oke. Nih Om. Wishlist Om apa? Wishlist mungkin 5-10 yang ini ya, 5-10 Golf ya, tapi yang RLC. Aduh. Gimana nanti kalau saya bikinin aja data? Aduh. Bahkan ada nih. Siap, boleh. Jadi RLC itu ya? Ya, oke. Ya, lumayan tuh. Lumayan. Justru malah saya enggak tahu kenapa ya di THS-nya agak kurang ini ya. Ya, tapi tetap kalau namanya THS apalagi Datsun tetap oke kan. Cuman kok kayaknya saya di THS-nya tuh agak kurang gitulah. Kalau yang ini, kalau yang Datsun, terus juga malah infonya yang track day ya, yang track day yang, oh, yang ini juga. Ah, kalau yang merah ya. Sorry. Bentar. Oh, ini. Track day atau race day ya? Oh, yang track day. Yeah, track day. Yang 46 putih biru ya. Oh, ada yang dari race day juga ada dia? Iya. Oh, nah itu sih. Iya, memang karena emang Datsun Bluebird ini dia tuh di semua seri ada gitu loh. Iya, di semua seri ada dan iya. Seri paling ngerinya di RLC-nya. Iya, makanya jadi banyak banget kalau mau dikumpul. Iya kan, makanya ya. Sabar. Cukup sementara cukup dipunya yang reguler. Oh iya. Ya, nggak apa-apa. Cukuplah itu mah. Cukup
Oke, Om. Nah, kalau Om menurut Om nih, castingan. Castingannya Hot Wheel kah atau Om kan punya di sini Majorette, Mini GT. Menurut Om yang menurut Om lumayan baik gitu atau menurut Om Om yang Om suka castingan apa? Tetap Hot Wheel sih. Oke. Okay. Kenapa ya? Mungkin kalau misalnya kayak mini scale, ya memang dia oke, maksudnya komplit dengan detail yang oke, terus beyond yang oke. Cuman kan ya mungkin kalau jatuh akan lebih rawan ya mungkin. Yeah. Mungkin itu kalau menurut saya pribadi. Terus kalau Hot Wheel ini kan pada dasarnya kan memang diperuntukkan untuk mainan anak-anak ya. Yeah. Ya mungkin dari pabrikannya udah dites, dijatuhin, udah diapa. Iya, yeah, benar. Oke. Okay. Nah, makanya ya kalaupun jatuh ya paling catnya aja ya enggak masalah lah. Iya, yeah, makanya kalau Om lihat itu ya, Om lihat kalau misalnya dia lagi nguji coba itu benar-benar dibanting, nah, Om. Nah, benar kan? Jadi makanya kalau dipikir-pikir yang teman-teman yang yang suka ngoleksi blisteran itu kan itu kan sebenarnya udah dibanting ya. Ya. Udah dibanting ya. Tunggu aja double-nya lah ya, Om, kita buka ya. Iya, jadi kalau disayang-sayang sebenarnya udah dibanting itu ya, Mas. Iya aja. Ya. Oke, okay, terima kasih ya, Om ya. Jadi ya, thank you banget udah apa ya? Udah memenuhi janjinya, asik. Jadi siap. Keren banget. Jadi ya boleh Om nanti kasih aja bahan nanti saya customin Om gratis. Oke. Okay. Untuk glove-nya ya. Oke. Okay. Nah, jadi seperti itu. Jadi oh ya, sorry nih, satu lagi. Apa tips itu? Tips Om. Bagi hunters yang baru, pengoleksi yang baru nih gimana nih? Oh. Ya seawal mungkin mencari kiblat mobilnya lah ya Om, itu yang paling penting. Karena kalau ngikutin ya kita tahu sendiri lah hot item tuh banyak kan, apalagi ya kalau udah kena minyak dan kena tepung jadi gorengan kan. Ya soalnya saya pernah merasakan atau mungkin teman-teman yang lain juga mungkin udah pernah merasakan sendiri. Hot item itu hot awal-awalnya aja mungkin, apalagi yang berpikiran kolektor mungkin ya, ya sebenarnya nggak salah, halal aja kan. Cuman ya ujung-ujungnya nggak seperti yang diharapkan lah. Dengan hot item yang cuman mungkin sebulan dua bulan naik ya Om. Naik terus lot baru masuk. Iya. Yeah. Lupakan, benar-benar. Makanya pastiin dari awal kiblat mobilnya lah. Iya, asik. Nah itu benar nih, ini benar. Ya tetap aja diecast for fun ya Om. Yes benar. Ya, itu tetap okay. Gak masalah. Nah, jadi suka ambil daripada nyesal digantungin ya. Itu sikat nggak masalah lah. Cuman kalau menurut aku ya kalau misalnya kayak hobinya tanggung, maksudnya ya tanggung dalam artian kan, oh ini hot item nih, ngelihat dikit kalau lihat yang mungkin nggak pure gitu kan, ambil bisa dijual lagi. Terkadang mikir gitu. Ya awalnya saya juga kayak gitu, makanya bisa ngomong kayak gini kan. Ya tapi syukur-syukur cepat sadar ya. Iya. Terjerumus terlalu jauh lah. Jadinya ya semenjak udah fokus, udah bisa ngendaliin ya apa yang difokusin. Yeah. Terus yang pertama kan buat dilengkapin. Ya meskipun salah satunya pengen dacun, fokusan dacun ya tahu sendiri lah Om. Ya berat kan, ya tapi pelan-pelan lah. Iya. Sebenarnya kan udah bisa mengerim kalau lihat di gantungan. Oh ini mungkin cuman sesaat atau apa ya udahlah. Kecuali kalau ya memang kayak R34 atau dacun digantung kan sikat lah mau nggak mau kan. Oke, jadi seperti itu Mas. Jadi ya emang ya pertama emang koleksi itu selera, yang kedua ya betul yang kata Om Purnomo emang harus difokusin dari awal gitu. Jadi biar terarah ya Om ya. Terarah. Dan juga biar apa ya? Biar apa nggak mubazir gitu loh yang lain itu jadinya apakah mau dijual? Yes, nah, itu kan bingung kan, apalagi kalau misalnya yang kita ambil itu bukan hot item. Itu mau diapain gitu. Nah, gitu. Itu nanti ya ujung-ujungnya ini lah. Lebih baik daripada hot item yang cuma sebentar-bentar, ya mending beli premium yang murah-murah. Iya, yang mungkin masih ada rasa JDM-JDM. Iya, kan? Di angka 70. Yo, betul. Mending yang kayak gitulah. Siap. Nah, jadi seperti Om Mas. Oke, thank you Om. Oke. Okay. Thank you banget udah bersedia di collab sama 24 Garage. Oh, siap. Thank you banget. Jadi Omers jangan lupa untuk like dan subscribe. Om IG-nya apa? IG
IG SDI Purnomo. SDI Purnomo. Oke. IG cuma sebatas mobil. Iya, ini enggak apa-apa, yang penting kali habis nih follow-nya banyak kan. Amin. Oke, thank you ya semuanya. Okay. Jadi jangan lupa untuk like lagi, like dan subscribe lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gas. Yes. Oh iya, saya lupa nih, Om. Nah, menurut Om nih, kan Om tahu nih yang metal ngeluarin hotwheel baru sekarang, seperti R34 sekarang pakai Tampo Supra. Oh iya. Ya, sih? Terus yang Fast and Furious cuma ganti pelek. Ya benar. Gimana menurut Om? Kayaknya habis ide kali ya? Bukan, kayaknya ini sih, apa ya, kalau kehabisan ide atau enggak. Tapi metal mungkin mencium aroma-aroma cuan. Iya. Yeah. Nah, jadi di kolaps ya. Supra udah cukup cuan, masih di kolaps kayak 34, astaga. Iya, yeah, benar-benar. Meskipun, benar. Ya aku kan pernah lihat, maksudnya waktu keluar, ya kayak di Lemley gitu juga kan. Komen-komenan ya beberapa netizen Indonesia kan kayak, ya kurang ide, ini itu. Toh pada akhirnya kayaknya tetap cuan sih. Iya. Yeah. Ya itu hanya komentar yang biasa. Apalagi yang sekarang yang kecewain sama teman-teman itu adalah, Om tahu kan yang LBWK R34 yang hitam? Yes, benar. Ya, yang kan? Case. Yang case. Case. Nah, itu sekarang kan keluar lagi. Dan dia keluar lagi itu dalam bentuk kotakan. Sabar ya, Om. Yang udah punya berapa, 2 atau 3? Cuma tahan apa saja ya udah, bodo amat lah. Yang iming-iming dari awal bakalan ya akan naik sangat naik ya, ujung-ujungnya metal dengan segala kepintarannya. Iya, pokoknya metal sekarang udah cuan banget lah pokoknya. Udah, apalagi dia tahu Indonesia pasarnya GDM ya. Iya. Mungkin ya ngeluarin GDM yang ya yang menurut aku sekarang lebih pinter sih sekarang mungkin selain regular yang di THS, monster truck juga di THS. Iya, betul. Terus premiumnya juga THS cash, ya nggak THS sih nyebutnya, cash car ya. Iya. Nah itu juga, dan buset ya, ya inovasinya luar biasa sih menurut aku kalau dibanding dengan yang lain. Oke lah. Cuman ya setara sih, sekarang Om lihat Matchbox nggak? Ya sebenernya Matchbox aja sekarang, Matchbox dong. Matchbox ya. Matchbox itu sekarang udah ngeluarin yang serinya Jerman. Oh iya benar. UK. UK. Pesawat, benar. Terus ada lagi yang apa? Yang kita biasa beli itu? Apa? Yang pintu-pintu kebuka itu loh? Moving parts. Moving parts. Dengan harga relatif murah dan pintu bisa dibuka-buka, kap mesin bisa diangkat-angkat. Tinggal ganti ban, benar. Ada rasa premium ya. Dan saya ngerasa Facebook ini lagi marah, dia sekali ngeluarin seri sebanyak itu. Iya benar. Dalam apalagi, satu waktu. Apalagi di satu waktu di situ ada Evo. Iya. Merci. Ya mencium aroma-aroma. Iya. Yeah. Ya, tapi sebenarnya suka sih maksudnya dengan dengan pabrikan. Ada varian ya kita ya, yes, variasi. Dengan pabrikan kayak gitu jatuhnya kan kalau itu hobi kita jadi lebih semangat untuk bekerja ya. Yo. Ya. Jadi setuju ya laki-laki harus punya hobi. Siap, pasti. Pasti. Ya, hobi yang enggak usah terlalu sulit-sulit ya. Iya. Koleksi mobil-mobilan dengan space yang kecil bisa muat banyak. Kasih. Dan juga nyarinya kan gampang. Ya maksudnya ya Domar, Alfa. Iya. Yeah, masuk keluar barangkali nemu yang oke, okay, mantep lah. Hanya bayar 2.000 sekarang ya. Parkir. Ini Om ingat sekali lagi nih Om Mas ya. Ini fakta yang menarik banget menurut saya. Apa gitu. Tuh? Nah, jadi Om. Waktu yang tepat untuk hunting jam berapa, Om? Subuh ya. Pastikan habis sholat subuh tuh, olahraga, turun cari toko yang 24 jam. Nah, karena pengalaman hot item mungkin keseringan ya kalau turun siang, itu belum tentu dapat hot item. Okay. Tapi kalau turun subuh itu kalau saya kan biasa bersepeda tuh, ya, itu ya lumayan gantungan apa stang sepeda itu hot item plastikan lah. Oh, Mas. Ya contoh terakhir tuh kayak hardtopnya retro yang Matchbox. Oh iya. Itu subuh, habis sholat subuh. Terus kayak geser yang error kata Om tadi. Nah kan? Pernah dapat geser error subuh juga. Ya rezeki subuh emang bener ya. Jadi, sebelum dipatok ayam. Nah. Om Mas. Jadi para hunters yang mau hunting subuh hari toko 24 jam. Nah itu lumayan dapatnya. Pasti dapat lah. Pasti dapat ya. Maksudnya kayak udah pengalaman kan.
kalau turun subuh tuh meski habis sholat ya, ya tetap ada hasilnya, maksudnya entah satu atau dua item tuh tetap ada yang dibawa pulang. Tuh Omas, jadi itu trik ya, jadi trik. Tips and trick nih Omas. Oke. Aduh, kecuri nih triknya nih.